Syudarolun prajurit TNI, yakni Perhubungan Kodam atau Hubdam Iskandar Muda, bersama masyarakat melakukan gotong royong di Kampung Menasa Intan, Krung Baronajaya, Aceh Besar, pada Minggu 20 Maret 2022. Gotong royong atau meseraya diikuti oleh perangkat desa Menasa Intan, personel Hubdam Iskandar Muda, Mapesa, BPCB, Satpol PP, Babinsa Menasa Intan, dan Kasi Museum Dinas Pariwisata Provinsi Aceh. Meseraya kali ini dalam agenda menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Agenda gotong royong bersinergi antara TNI dengan komponen masyarakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu, satu kompleks makam kuno diprediksi antara abad ke-17 sampai 18 Masehi berhasil dilakukan pembersihan dan kembali ditegakkan pada tempat semula. Untuk diketahui, Hubdam IM di bawah komando Pangdam IM melaksanakan agenda rutin pembersihan makam kuno di kawasan Aceh, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar. Saat ini sudah puluhan kompleks makam kuno berhasil dibersihkan Hubdam IM di bawah pimpinan Kahubdam IM Jun H. Mastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Syah, sebagai PC Bangku Menasa Intan, Kabupaten Majaya, Jaksa. Terima kasih Pak. Pak, ini kami dari Hubdam mau menanyakan tentara Hubdam ini di kampung Bapak ngapain saja sih Pak? Coba saya ceritakan Pak. Alhamdulillah, mungkin udah 2 bulan ini teman-teman dari Hubdam udah membantu masyarakat untuk membersihkan dan merawat kembali kuburan-kuburan kuno yang ada di Kampung Selintan dengan bantuan dari Kahubdam. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan seluruh yang ada kuburan-kuburan peninggalan zaman dahulu sudah kita bersihkan, batu-batu nisannya yang itu sudah kita diriin semua. Alhamdulillah kami atas nama masyarakat Menasa Intan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kahubdam dan seluruh jajarannya yang sudah membantu untuk melestarikan peninggalan zaman dahulu, yaitu kuburan-kuburan para syuhada dan para pemimpin di Aceh. Sekali lagi atas nama masyarakat Kampung Menasa Intan, semenjak 2 bulan ini seluruh personel Hubdam membantu masyarakat bersama-sama untuk melestarikan peninggalan budaya ini. Dari Banda Aceh, Syamsul Azman, Srambyong TV. Apa?